Yo, minasan konnichiwa, Yukina desu. Hari ini kita bakalan bahas tentang partikel no. Ya, partikel no. Kalian pernah dengar nggak partikel no itu fungsinya sebagai apa? Buat yang belum tahu, tonton video ini sampai habis ya. Untuk hari ini Yuki bakalan jelasin atau bahas dua fungsi partikel no sih. Jadi fungsi yang pertama itu, untuk kalian yang belajar bahasa Jepang pasti tahu kan, kalau partikel no itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk menunjukkan kepemilikan. Berfungsi untuk partikel kepemilikan. Contohnya nih, watashi no haha. Ibuku, watashi, saya, no, kepemilikan, haha, ibu. Siapa sih yang punya ibu? Watashi. Jadinya pakainya partikel no, watashi no, haha. Contoh misalnya, Indonesia no ryori. Masakan Indonesia atau masakan milik Indonesia. Misalkan, untuk subjeknya kalian bisa tergantung kalian ya. Entah itu mau pakai apapun bisa diganti gitu. Terus misalkan contoh nih. Kayak di Jikosoka ya, tuh di perkenalan biasanya kan kayak gini ya. Hajimemashite. Watashi no namae wa Yukina desu. Tuh. Kenapa pakai partikel no, karena itu menunjukkan kepemilikan. Watashi no namae, nama saya Yukina desu. Nama saya adalah Yukina, atau saya mempunyai nama Yukina. Kayak gitu. Simpel kan? Contoh yang lain misalkan ini apa ya, misal kayak tergantung kalian sih, kalian bisa tambah-tambahin kalimatnya gitu. Apalagi kalau di percakapan telepon atau kayak gimana, bisa kali pakai. Misalkan, watashi no sumaho. Apa? Tahu artinya? Watashi no sumaho. Sumaho itu handphone atau smartphone. Sumaho, telepon milik saya. Watashi no sumaho. Watashi no kareshi. Watashi no kuni. Watashi no yume dan lain-lain. Jadi kalau untuk menunjukkan kepemilikan itu pakainya partikel no. Itu yang fungsi pertama. Terus yang fungsi kedua ini, tapi ini lebih konteksnya ke informal ya, lebih ke casual gitu, di percakapan casual. Contoh ini bisa untuk menggantikan partikel pertanyaan. Partikel untuk bertanya apa sih? Ada yang tahu? Ya, ka. Itu ka. Misalnya, sudah makan? Mo tabemasu ka? Misal, sudah apa, misalkan kamu udah enggak nonton anime ini? Kono anime wa mo mimasu ka? Mimasu ka? Itu untuk bertanya ya, pakainya ka. Nah, partikel no ini juga bisa digunakan untuk pengganti kah, tapi kesannya itu, situasinya itu lebih ke friendly gitu loh guys. Ngerti nggak? Maksudnya kalau kalian ngomong sama temen kan, untuk ngomong sama temen atau sama yang lebih muda itu kan agak gimana ya kalau kita pakai bahasa yang formal gitu. Jadi bisa diganti sama no. Contoh, mo tabemasu ka? Diganti pakai no, jadinya mo taberu no. Ini lebih anu sih ya, lebih kesannya lebih informal gitu sih. Kalau sopannya dipakai bentuk mas ka, kalau ini bentuk biasanya bentuk kamus terus no, mo taberu no. Misalkan, doshite tabenai no? Nah, kalau formalnya,
Naze, tapi masengka, gitu. Ka, ini bisa diganti untuk ganti kalimat bertanya, tapi nuansanya itu lebih ke akrab gitu loh. Jadi, misal apa lagi ya? Misalkan, kenapa nggak pergi ke sekolah misalkannya nih? Nande gakkou ikanai no? Tapi ingat ya guys ya, apa ya, intonasinya itu naik juga gitu. Nande gakkou ikanai no? Gitu. Kalau supaya itu menunjukkan bertanya gitu, pakainya no juga, bisakah juga. Tapi biasanya sih kalau Yuki kalau pakai, kalau sama temen ya pasti lebih seringnya itu pakai yang no sih. Misalkan moshi moshi, misalkan pas teleponan nih, misalkan moshi moshi hai itu nani shiteru no, nani yatten no, itu kalau untuk temen atau untuk orang yang lebih muda. Tapi kalau untuk orang yang kayak senpai, kayak senior, atau orang yang lebih dihormati, itu biasanya Yuki pakai yang bentuk sopan sih, kayak nani shiteimasu ka, gitu. Mou tabemashita ka? Tapi kalau untuk temen lebih baik pakai yang no aja sih. Atau kalau kalian mau juga nggak pakai no juga nggak apa-apa gitu, kayak lu udah makan gitu, mou taberu? Kayak gitu, langsung bentuk kamusnya aja nggak apa-apa gitu. Tapi itu lebih gaul gitu sih. Jadi tapi inget ya, itu dipakai buat orang yang sama teman-teman kalian gitu, jangan pakai di senior kalian, apalagi atasan kalian, jangan. Jangan kayak gitu ya. Mau taberu? Oh ya, buat kalian yang belum tahu bentuk kamus, kata kerja bentuk kamus, nanti deh Yuki buatin videonya ya. Soalnya kan kalau untuk kehidupan sehari-hari atau untuk ngobrol sama temen, kalian bisa langsung pakai bentuk kamus. Jadi kesannya lebih akrab, lebih enak didengar aja gitu. Yuki juga kalau kalau kaiwa atau percakapan sama temen, pasti kebanyakan pakai itu. Malah untuk partikel-partikel, ada partikel tertentu yang Yuki hilangin juga sih. Tapi itu kalau ngobrolnya sama teman ya, yang situasinya informal gitu. Tapi kalau formal, lebih baik pakai partikel yang lengkap itu. Kayak nani wo shite imasu ka? Biasanya Yuki langsung bilang kalau itu yang informal ya. Nah, kalau sama teman, biasanya Yuki langsung pakai nani suru no? Nani yatten no? Atau nani suru? Gitu. Oke, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jane. Oh ya, kita review lagi ya, supaya ingat gitu. Yang pertama, itu partikel no digunakan untuk menunjukkan kepemilikan seseorang. Misalkan watashi no kuruma, watashi no hon, watashi no koibito, watashi no kareshi. Oh ya, kita review lagi ya, tinggal sekali supaya diingat. Jadi kesimpulannya kayak gini, fungsi dari partikel no itu untuk menunjukkan kepemilikan. Contoh, watashi no gakkou sekolahku, watashi no kareshi pacarku, watashi no hon gitu, bukuku, watashi no bolpen, dan lain sebagainya. Itu untuk menunjukkan kepunyaan. Nah, fungsi yang kedua juga, fungsi yang lain juga, banyak sih fungsinya ya, tapi fungsi yang lain juga ini bisa digunakan untuk menggantikan partikel pertanyaan, yaitu partikel pertanyaan itu partikel ka. Contoh, mo tabemashita ka? Sudah makan? Nah, bisa dipakai no juga, tapi yang tadi itu lebih kesannya situasinya sopan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk teman kalian ngobrol sama teman atau ngobrol sama orang yang lebih muda dari kalian,
kalian bisa pakai no, contoh mau taberu no gitu. Jadi kayak nande nande mada iku no, kenapa masih belum pergi dan lain sebagainya, kayak gitu ya, digunakan untuk pengganti partikel pertanyaan ka, tapi dengan catatan lebih situasinya itu lebih informal gitu. Kalau ngobrol sama temen atau orang yang di bawah umur kalian, kan misal nih sama temen akrab kalian, kan kalau ngomongnya pakai bahasa formal kan agak aneh ya. Makanya kalau ngobrol sama temen, kalian bisa pakai partikel no itu untuk pertanyaan, atau kalian nggak pakai no juga nggak apa-apa gitu, langsung jadi kayak nani suru, nani suru no, bisa juga mau taberu, udah makan, mau taberu no, juga bisa, tergantung kalian ya kalau mau pakai, tapi ingat intonasinya juga naik gitu. Itu aja ya, nah itu aja sih. Yaudah, video ini sampai sini ya, kalau bermanfaat mohon di like, di share dan di subscribe ya teman-teman. Mite kurete arigatou gozaimasu. じゃあね。